Seramai 155 sukarelawan Universiti Utara Malaysia UUM digerakkan ke Selangor bagi membantu mangsa bencana banjir yang melanda negeri itu. Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UUM, Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah berkata, seramai 141 pelajar dan 14 staf telah menyertai misi kemanusiaan itu sejak 22 Disember lalu. Sukarelawan terlibat dibahagikan tugasan untuk menjalankan kerja gotong royong di beberapa lokasi seperti Kolej Penginapan UiTM Shah Alam, Pucung Indah, Padang Jawa, Taman Restu, Hulu Langat Kota Raja, Kapar dan Sepang. Menurut Profesor Dr. Haim Hilman, UUM menghantar 4 bas dan lori yang membawa bekalan air bersih dan makanan untuk kegunaan penduduk di kawasan terjejas, selain membantu membersihkan rumah-rumah yang mengalami kerosakan akibat banjir. Selain itu, atas dasar semangat keluarga Malaysia, UUM turut menyalurkan bantuan berjumlah RM160,000 kepada lebih 800 pelajar yang terkesan akibat banjir ketika ini. Bencana banjir tersebut bukan sahaja meragut banyak nyawa, malah menyebabkan ramai yang kehilangan aset seperti rumah, kenderaan, perkakas dan perabot serta hilang sumber pendapatan akibat daripada kerosakan premis dan peralatan perniagaan.